Ini yang mana tahu solopo? Bukan itu. Ini orang harus menjaga yang namanya kebersihan dan kenyamanan. Dan kenyamanan. Kan orang ini kan kalau bukan orang siapa saja yang bisa menjaga ini? Siapa lagi? Iya itu. Maksud Allah, ulang-ulang ada itu Allah solopo. Wan hamil tahu solopo. Uti jatuh lalu uti demak. Itu Allah lingul solopo. Ini kan di tempat wisata, tempat bermain, tempat olahraga. Siapa yang mau ambil solop ke apa gini? Maksudnya wala utiso, tempatnya wala utiso. Ini dia, ini tempat orang remaja-remaja berkumpul. Namanya Tarna. Tarna, Wah, Taruna Remaja. Itu. Wala Tarna. Baru di sini ada patung Panani Wartaboy. Ini yang mau keseliakan pangon itu. Bolongan itu tidur. Mulai mau bilang apa tiba boleh kompeti. Mokia mau kita mau ini harus tidur sama-sama dengan. Terserang ini, bo yang penting tiba pun lagi mau baku apa dengan tiba pepukonan dulu. Ini di sini dulu, jaga kesana tiba pun pisah. Belum tiba mendah sol bu mari pat lodah bapu. Kepo lagi bapu titi mau jalan pagi mau jalan siang. Ambek kemari. Tinggal kita lo hingi watnya tak. Bapu lurah kamu titi bapu Nama Allah hilang lem kau ambek. Mbak kita sana ni. Mau pilih kasih sekali bu. Bomba ambek kemari itu mah tidak boleh. Tahu pala uti? Pala libapu ngon diti Taruna. Potangulia uti Taman Taruna Remaja. Uita watamu lo. Patung. Maksud alau patung lo uito. Kombe, masa yo wala hulon dalo jauh tahu mu uti kombe? Taruna. Jauh. Wan jamaah al umai menggo buti yo ame pengakali buti jatah mu ko ame uti Allahu Akbar. Patung pakai topi. Bilang mulia bapak patung pakai topi tangguli yo ko ame. Pau tondong ala kulio ko ame. Pau tondong ala kulio. Lihat dia punya ekspresi tuko tuko ada utang tio. Wau tita tio. Apa dek balam tau? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wei, para pemuda lo hulondal harus motot tapi tetio. Ti Taruna. Ya Taruna kon tanggulio, tanggulio ah, tanggulio. Mama ngolo aku kon be mama ngolo yang patu rabu ti blau. Bosok ti gimana? Baru enggak kita tidak tahu. Harus tahu kon be, harus tahu. Taruna pakai capeo. Mana wau ati wau kok. Wei, tio buti pahlawan tanggulio tipa nani wartabone. Wan dia tio jamor deka dia yo mesti hulu rumah odi tija tum tum lo iyo. Berarti numpa gerajalan panggil dia? Hah? Astaga pirula. Mau mode. Boja boja li hinggu hinggu lili bapu dele mu satu le tinggu li bapu buti tio. Tio dong ko tong mau lu hempor siapkan mau perang tiba pu bohem mangga hai kasubi. Bila himat tiba pu selamat. Tak bubu tahe temo la tiwa hemang kasubi. Mau melalui blod bu cet bapung ba dalo yo. Ih, anu bom blod tu paling semati. Bo. Otawa mpori tanggal kemerdekaan lo Hulanda lo kame. Otawamu waktu Hulanda lo merdeka. 27 tanggal di bapu.
bapumu, jati bapumu Hindu ukombe. Tanggal kemerdekaan lo Gorontalo, tanggal ngolo tahun ngolo. Yang bela tiba nani jahat tawamu hati mau olo lo buti o. Mau tahu mata orang di sana. Astaga, wanu kemerdekaan Indonesia tawamu, kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Kapan Indonesia merdeka? Merdeka hormat gerak siap gerak odi tomberan bendera merah putih badiri badar. Ketika mau balia gerak jalan deng itu, kawai. Lo mana mau gerak jalan itu cuma memeriahkan kombe. Baru orang bilang tanggal waktu merdeka, merdeka boy itu ngolo, tanggal ngolo. Dia dia lama tua tua ngoto tau tau kombe, olo olo lo bawa bawa ombong hek tua ngoto terus sih. Bob ini tuh harus pergi di mana eh? Kamu ada kos tinggal dengan ini? Iya. Astaga, tanggal kemerdekaan Indonesia boy itu kombe tanggal 17 Agustus tahun 1945. Wanu Hulondalo 23 Januari 1942. Potolama oleh itu potolama. Ampa berapa? 42. Kemerdekaannya. Oh, dah tahun yo 1942 kombe wan Indonesia boy to 1945. Berarti boy. Be oleh muti tak talo tanda tangan teks proklamasi sampai diumumkan merdeka boy Indonesia. Kita talo tanda tangan teks proklamasi kombe. Kita. Maksud tuh nanti. Wah, bawa mau Hindu kita talo tanda tangan teks proklamasi. Kita tahu. Soalnya Indonesia merdeka. Mau kita polis. Mau kita polis. Tanda tangan teks kombe. Mau dari mana kemari sih mana ini? Mana lo tiba pemuti? Apa? Basopan sedekin. Tiba pun ini lagi ada berpikir. Taman kan belum ada. Pikir ke sana saya pikir mana taman mana? Tidak kan jangan ini kemari saya. Lo ngola ya malaya yang adi. Lo ngola balik. Kemari kita dia ada pukul kemari. Bagaimana begini ngoni? Ngoni lo, Terami ada bekeng apa? Terami ada bekeng apa? Mau dia kita kasih pertanyaan yang itu. Pertanyaan apa? Terus. Bawa mana hobi dengan ini? Bawa kuat mana? Pertanyaan apa yang bekeng mana? Seperti nonu ini, Sama dia. Ini tenonu tidak tahu apa itu, apa. Bila kita tahu, mampang kemana semua ini? Tidak ada yang bekeng mana di sini. Mbak ini sapi kita belum dapat ikan kemarin. Biar dulu itu sapi, orang di sini refreshing. Boten nono ada manangis ini kini. Mau dia jaga tuduh-tuduh kita mbak ini tanda tangan siapa dia proklamasi itu. Mau kita mbak tanda tangan. Tanda tangan proklamasi? Iya. Oh yang itu yang 1945? Kalau kita tidak tahu mbak dia jaga tuduh-tuduh kita. Mbak bukan kita. Romi bilang begitu? Tiga kak. Astaga. Mak. Dek Wito I.O. Asal-asal ibu tanda tangan. Mak kita, mak bukan kita. Mau bikin malus kita ini. Apa? Tapi Teromnya ada bilang kami ini, jangan asal-asal buat tanda tangan. Tolongan terus-terusin buat tanda tangan ini. Jangan pernah sekali-kali nambah tanda tangan Roy siapa kombe. Oma tontika kamu. Ma tontika kamu. Atau poin teman kakamu lo ngalah mau nunggu ada itu jamu wali. Malali yang. Sedewasa. Satu leting dengan sapi ngana ini kombe. Ya Allah, kita terus. Sudah saja, tidak usah menangis, tidak usah. Bukan kita perbapuan, ini kita semati. Amin. Sudah. Tika kan, tunggu tika kan dong. Sin, duduk.
Sebentar, mau tunggu dulu di bapak punya taman. Baru orang mau. Bukan kita mau tanda tangan. Iya. Bukan kita mau ngunin turut-turut kita. Tiba putang bukan tenono yang mau tanda tangan itu. Romyolo asal-asal mbak tuduh. Tidak usah maning. Wajah mbak pilih-pilih ke kita. Mau kia pun mbak teman dan kita kan. Bapu. Tiba puin, tiba pulem kombe. Ilang mulai ingin malu ingin ngodi itu. So itu itu kombe jangan asal-asal mbak tanda tangan. Malik. Ya Allah. Bukan kita uti, bukan kita. Bukan kita. Ya Allah. Jangan mbak tanda tangan. Malik hape lepap itu belum mengambil keputusan sepihak odi. Bukan kita mbak tanda tangan. Di proklamasian. Iya malah hape ini yang tidak ada keadilan sosial bagi diri sendiri. Wah, sama lo. Siapa baru siapa? Malah kami lekom yang di Tumalim Marajo. Turun-turun temurun dari mana dia ini? Mbak diam sini dulu nggak dapat ya? Nanti sebentar mau bikin mal. Mbak! Mbak! Tekombe toton tekombe. Tekombe matono. Ngana sebekeng apa tekombe? Sebekeng apa boy lah ya mau tiap pertanyaan. Pertanyaan seputar putih. Tentang tipanani, tentang ngolo monumen ngolo uti, tentang tita boy to tipanani. Itu gara-gara itu yang bikin tekombe ada i moyang. Boy ilin walatia kan karena dia tame tale uti da pilin dalatia tentang kemerdekaan Indonesia tita talo tanda tangan teks proklamasi. Itu gara-gara tanda tangan teks proklamasi. Kita so bilang pangan Rumi jangan tuduh-tuduh dia yang mau tanda tangan. Coba bedakan bapu tita talo tuduh walau tita talo bertanya hati-hati walau Hindu. Pangan apa pertanyaan itu menyudut merahkan, menyudut biru. Bapu hati cuma bertanya. Orang ini memang tidak terlanjur sekolah. Makanya ada kasih sekolah kan supaya pintar. Harapan latia tiba bapu itu kan wali bapu mati bapu kan oh satu lah tinggal wali pahlawan tipe anak ibu ti kan. Iwa bo. Ya Allah. Para kaum bansos. Siapa ini papa? Hah? Orang ini kaum bansos. Kalau umu ti? Manusia pecinta raskin. Oh pantas kampung. Walau umut, walau umut. Ya iyalah ini kita pe anak dari Palestina, Broder. Uang yang papa kasih pas saya 1 miliar so habis. Kita kalau mau jadi kalau dumbaya odi. Jangan bahinnya begitu. Tika kuhu pe anak ini bukan dumbaya. Walau. Kulu. Nek bahin melihat kasihan malu lo apa? Jangan bergaul dengan orang ini orang miskin. Para pecinta raskin, bapak mau nikah sini uti. Orang ini mau olahraga di sini, ngana jangan ikut-ikut campur. Waru orang kaya boy itu, ban lio atau ikat pinggangnya buat merek buti boh buat kutur merek tulisnya kutur Handayani. Ban lo SD uti. Ini ngomongin tidak update. Ada bili di mana lo? Ada bili di Palestina sok. Begini orang kaya, jangan ngana mentang-mentang orang kaya ngana bisa apa polio tutur si Odi? Orang kaya. Jauh orang kaya mau deh tuh mayu tuh bele. Belum tahu apa kasih tahu. Mending pulang. Tidak ada orang-orang mau bagi-bagi baras bulog di sini. Pulang saja Uti kasih yang Odi. Koho. Tiba aku mau bilang kemari, ingin sehat itu bukan cuma orang kaya yang bisa bos. Orang miskin macam torang juga harus sehat. Ini yang lagi. Pakai pali pemohon todu ya Allah. Kau kok kau yang mau pali bapu? Di bapu mau itu. Kau mau tahu yang malam-malam di ruangan. Kita Allah tidak mau dengan mana? Kita bikin apa bapu bagi ini tidak ada harga diri. Jangan banyak bergaul dengan orang mana mau alir. Tidak ada orang yang mau. Lah tu pohon gelo tinggal letakku. Patu buti ami, mau paling ngamai mondok aja ami buti. Kohon, ngane belum pernah ada balia kita ada bakas keluar ini di sini, teng? Hah? Kita mau angkat teng di sini satu kali kita mau isi pangan apa mulu itu? Mau besar sekali ngane apa mulu ini? Kita apa dia apa? Dia utia mau lah apa mengobrol alba dulu ya buti apa? Ini dalam sopan sadi kayak kita ini bapu. Pukul dia. Orang miskin kita ngane kaya. Mau mateku yo lo, tinggal buti so. Ini tidak mau pergi, panas kaki ini. Mau mula apa, Ami? Mau mula apa? Bakuta apa? Pulang, jangan,
jaga jarak. Orang miskin, ya Allah. Kampungan. Batu bagas, siapa? Ini papa anak ini macam apa orang ini? Tekombe bapu, tekombe. Mai loli pol tekombe. Mau sukari poli kan? Toko tak uti. Itu lo bapu, toko tak uti. Seharusnya ngana sebagai kakak menjaga itu anak. Bukan ngana yang mau kasih tuduh-tuduh begitu. Patah tiba bapu sebagai bapu bawa lo. Mbak udah dengan teman. Baru ngana kan yang ada kas tinggal kemari. Uti bapu, sana-sana itu tuduh to bele. Deti yang ngamai li bapu de kota, li bapu mah gak ada buti kota. Mati hilang, uang dong kamu nak dele kombe, lato lolo heti. Kombe! Kelar kuliah, segera hubungi kamar ti papa. Jangan polio nanti polis soba anual. Yang mau hipode oli tadi tidak pakai tipe air. Huh? RT. T. Jangan. Mau media betali no. Mau media kita tidak apa cuma untukmu. Hey, Buti, walau kombe, orang yang aku didik dengan baik. Jangan dirusak dari masa depan. Ambil lamun ama di kota, Buti ngana pestail. Ngana lia. Yang bola bu ada pirang sadiki. Buti ulemu, yang bola u atau ngahu ngalo. Ini tipe air. Sape RT. Itu sape itu yang pirang. Pirang wala. Yang di situ. Lampu tuhuangnya emu itu yang pirang. Mau makia tawa sih yo. Tino kepegalan kasih lihat. Hey, Omas. Gak berharap pemola. Ada kuliah di Jepang. Dia jangan batal tawa gitu kan. Tidak wala tidak mau ngulul. Hey, jangan lo ambil hati kali yo. Hemat lo ingo deh lihat bete. Jangan Tino mendekati kombe. Karena kombe itu tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan kita. Memang. Percuma saya ada bebekeng rumah ada DP depan. Jauh itu bukan halaman rumah, ya Allah. Ngana ini pikir di sini yang siapa ngana? Tim puli mau wala teh, tim ada lo puong ngana ini, eh. Tino tidak boleh main padi, Allah. Tino ini biar bagaimana anak tiri di papa. Mau duit tak olio iyo uti astaga pirulah lajim jalok deh lo main. Masa kan mama wawa lo polis saya, Pak R. Ini Tiffany, DP jodoh kita so siapkan. Seorang insinyur. Cek DP tulang rusak tak tulis itu. Kombe. Tulis apa? Kombe. Iya, no. Tidak. Mau ngapun tuh iyo kombe. Madi ilo gagal hari ini produk internasional bos. Kalau Tino begini di kalakuan di Indonesia, kita pasang langsung mau kasih pulang di Jepang. Ti, siapa bu orang bah senyum? Tidak senyum itu adalah keimanan. Keimanan lo tuduh hilang gangumu. Ambil langan, please stop picture. Hey, please stop looking. Okay, kalau Tiffany masih sayang pati papa. Jangan menghaga-haga kombe, ya, karena dia suram. Olah T.A. Sampai gitu orang, mbak urus dengan dia ini. Marjo. Berharap pada dalam lesung yang punya rumpun jerami. Allah piuti. Coba mana itu? Ini papa. Yang minum itu gak punya? Ah, tidak cocok. Hah? Wala? Oke, apa? Tidak. Bolo maaf putih, Pak. Bolo maaf putih. Pak Wala? Maksud latihan kan... RT. Oh, Pak. RT, Jo. Itu. Aku tidak cocok, kamu. Iyo. Yang satu madelo madelo bidadari, yang satu madelo bandalam. Bandalam nostom. Hah? Kamu udah pada ingin? Tidak boleh begitu, Bapu. Tiba-tiba bilang kamu luar tidak cocok. Cocok apa ini?
ini berjalan ini satu gagah, wow, satu gagam gagah juga sih, bo gagam mohina. Ya, Dito, sampai Papua ini meresahkan. Di saya yang bertanggung jawab. Anbo dede lomai han si pulau pewa upoe. Ada hansi. Pulau Dito, Pak Sek. Meresah. Wol, Pak Sek. Pak RT. Oh, Pak RT. Sek RT. Wah, huh? Pak RT. Sek ini. Pak Sek RT, Sek kelurahan itu RT-nya ti Pak. Oh. Nah, tidak sekolah. Ada sekolah. Ambillah ini anak. Oh, anak. Wala iyo wi to jauh titilan dari Timoli. Anak. Kuliah di Jepang, beli mau mau tambut ya Odi. Macam ubi kupas. Tambah pade. Jauh di tu tambah pade. Wow, ti papa liat madelo. Ayo madelo bibinang aye. Bibinang kalau dia buma ola puak mai tolak kuti. Papu, ya. Wanu ulu wau cantik Odi teh ye. I pasti teh kombe teh ye. Mengakan? I karena kan otawa mali bapu kan lindi dulu cucu li bapu itu apa hengati yo. Momade. Mutipa ini berjalan-jalan di sini. Orang ini ada lagi mengkonsep tentang pemaksinan. Pemaksinan tiwol. Ulo vaksin, oh vaksin. Nah, jadi karena dia ini kuliah di Jepang. Kamu tahu mitunggi olio? Ini karena dia lagi di Jepang, dia lagi meneliti wito. Supaya aman ini yang anu mambe. Mana minggu lo Jepang boy toy, lo tali lo marumpun Jepang. Oh, dito tanggul yo reset, reset. Reset, reset. Wah, penelitian. Wah. Aku penuh babi yang ada hati ya, aku penuh ayu hulu ada hati ya. Tanggul dia rosit, lo mana ini reset, wuh lo ini. Apa dulu Tino PP, apa dulu? Tino PP penelitian, Reset. Reset. Ini seorang RT ini pengekali itu jamu tapuli ngoli. Kok salahan itu manusiawi bos? Gak harapmu mau uti malaikati. Anu mau malaikati masuk mapilah utuhnya wali ngoli. Ambil lah yang ngunti po, yang ngunti hei, ngu amai po, tak boleh mau mapang, kalau salah sentino, salah sentino. Oh, apa lah yang main latih, lo pasti, wan walu aku bilang, babu, wan walu aku bilang, pasti tekomi walu itu sekitar teto. Lantotan main ya? Ih! Siapa ya? Ah! Wari, tiba aku mau uti hutan, pangkola mau uti hutan, pangkola li babu. Akhirnya pangan yang masuk di tengah bagian. Siapa ya? Ah, ih. Sini bos. Sini. Di sini. Mulut tinggal ada hilang ganggumu. Wey. Ini mau bapak lupa dia. Ampun pula tau melta apa ini. Hello hubuti li bapak ya. Lohan lah ya. Ngondi hepa pula purum dari bapak jampiah. Wow. Juga nak saya tanda tangan tadi tuh. Jauh masalah tanda tangan uti jauh tanda tangan. Pengakali kalau tanda tangan teks proklamasi jauh tahu empat tahun mayo hiyo hiyo ngoyo mampu lapurum dari bapu. Kenapa tidak mbak izin bagi tuh pergi? Kalau seorang RT wow. Ganti ngoli masalah keluarga. Tidak masalahnya ini orang ini ada dia ada tujuh leromnya ada batanda tangan. Itu yang jadi masalah itu pak. Sini. Wololo, timau malah enggung dia lah mau pala tanya wow, bagiku dengan torak sini no, tinggal yo Allah putih setengah mati atur wolor mui. Ini pak. Buka pak gimana ya? Baru 2 menit kamu baku dekat dengan tekombe kamu perambut sebar ketombe. Begini pak. Oh cocok jadi kamu punya anak juga dia. Oh, anak konda. Begini pak. Kalau kiu anakku timah di Indonesia. Baca di sana bang sana. Begini. Tadi kita bagiin pun tidak ada yang ngat. Di sini. Dia ada tuduh orang ada batanda tangan teks proklamasi. Itu ya, bukan bukan kita yang batanda tangan, bukan kita. Itu dia. Tuduh wa uloh Hindu tole, muloh Hindu, tau muloh Hindu. Wan jamai de pe walo tapo opat elem yo i. Jangan marah-marah begitu dia ini cucu kesayangan. Mbolo malah hobimu yang jaga batuduh-tuduh. Batanda tangan teks proklamasi dia jaga tuduh. Sang batuduh. Wa uloh Hindu hilindu kan. Siapa kome yang mau nanda tangan teks proklamasi? Kita. Ya Allah, Akbar. Pak, tipa, orang ini mbak tanya, tipa tahu siapa yang mbak tanda tangan teks proklamasi? Teks proklamasi? Iya. Nggak ada yang mbak tanya, nggak ada yang mbak tanya, kita mau tanya dulu. Siapa yang mbak tanda tangan? Wanwati yang mau tata jaloh Hindu. Oh itu kan pikirannya maling. Artinya, dalam kata lain berarti jatawamu. Lalu lah yang tahu apa tahu ini. Kalau mau tetap aja jalo Hindu bapu. Apa tahu Hindu kamu tuh tahu di? Hey, mari data lo beasiswa ilohi mai lo pemerintah tinggal tinggal jebo apa beasiswa. Bila hemat kita nih contoh yang baik.
mengambil beasiswa. Olua. Gratis. Gratis, mata beasiswa pakai gratis. Orang dalam poli mau oleh tahu itu apa pakai orang dalam. Weh, anta mau to tahu tidak usah pakai orang dalam. Mondo Jepang to? Mondo Jepang. Weh, dalam lama saya teh kome bawa di Jepang dia. Mau hutu mayai kornet. Bapak kita di Jepang. Mana tidak mau aku bawa dengan dia? Iya. Mau? Di mana? Langsung mau di mana? Langsung mau ya, Wan. Mau ndo bilang Odi langsung mau ya. Ah, siapa ya? Ada luar biasa. Sorry ya, kanal. Tidak boleh poli begitu. Karena sebagai seorang adik harus tetap hormat. Walau walau mai DLM muti ponjolasan alih yo mengarati. Tapi tipe tahu yang mbak tanda tangan proklamasi siapa? Saya tahu lah. Siapa? Buka tinope Google. Walau he boleh mai latihan kan? Malah hobi tidak sopan itu memotong pembicaraan. Buka tinope Google. Tino tahu siapa yang mbak tanda tangan proklamasi? Astaga, pengen kali jauh. Jepang, hasil Jepang. Nuhun do Jepang, pohuto Jepang. Us, dia ini masih magang. Masih magang. Bagaimana ini? Majulah si omai, mama pantanga walau ti. Majulah si omai, siapakah yang mau menandatangani teks proklamasi? Tekombe. Mau bukan kita, mau bukan kita. Mama otot mai balo kan apa putih ya. Mau tak kota pulang musa utim balo li bapu pepere kene lah hoi apa tolo. Baer ngana poli yang jangan bakal. Walau paer. Teh, jangan bakal sebakalai uti. Apa? Harap mau buti bahi mau heo deh. Langsung saja pak, tiba tahu atau tidak. Kalau tiba tidak tahu, saya tidak tahu. Apa masalah tanda tangan? Kita jangan tanda tangan. Langsung saja tiba tahu atau tidak. Kalau saya tidak tahu, saya tahu. Bagaimana seorang RT baru tidak tahu yang tanda tangan teks? Cepat saja bilang kemari. Ini saya mau jawab tinggalan nabainu. RT yes. Walau di itu. Apa begini? Kalau kita tahu, kita tidak bertanya. Cain dua mana le Google? Bukan, Google tidak usah. Jangan. Ulah tipu, jangan ambil emosi begini. Tipa R, tipa R, tipa R. Tiga. Oh, langsung saja pak. Ini nanti papa tidak suka ini orang di sini ini noh. Yang menandatangani teks proklamasi itu presiden pertama Indonesia. Oh. Ditahu itu. Siapa? Insinyur Soekarno Wawakilio Muhammad Hatta. Ki, murati yang menuduh-nuduh yang tidak benar. Jangan bilang kemari. So bilang kemari walo. Memang mau kita lawan. Tiga patah yo ngaku-ngaku yo talo tanda tangan po karena o cewek yo merasa mau jadi pahlawan. Ih, tidak boleh karena merubah sejarah. Oh dia mau itu mulai dulu dia mau. Siapa? Pak RT, boleh mau hidup mak mah? Iya. Saya bilang kan bukan teh kombe yang mbak ini baru ngana mau lagi. Dari jangan nama pakai panggil dia. Kombe. Wei, ini. Wei. Kombe.